Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama habaib sudah tak asing lagi di telinga kita. Mereka adalah anak cucu keturunan Rasulullah dari Sayyidatuna Fatimah dan Ali bin Abi Thalib, yang selanjutnya diteruskan oleh Hasan dan Husain. Namun jumlah mereka saat ini sangatlah banyak, sehingga terbagi ke dalam beberapa kabilah atau marga. Berikut adalah marga-marga para habaib yang ada di Indonesia ataupun di dunia. Semoga bermanfaat. Marga Al-Attas. Yang pertama kali digelari Al-Attas adalah Al-Habib Abdurrahman bin Aqil bin Salim bin Abdullah. Marga yang disandang dikarenakan keramatnya, yaitu bersin di dalam perut ibunya seraya mengucap Alhamdulillah, yang mana perkataan tersebut didengar oleh ibunya. Marga Al-Idrus. Yang pertama kali digelari Al-Idrus adalah Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar As-Sakran. Marga yang disandang berasal dari kata Utairus, yang artinya bersifat macan atau singa, dan juga merupakan gelar untuk pemimpin para wali yang agung untuk seorang sufi. Marga Al-Bahar. Yang pertama kali digelari Al-Bahar adalah Walillah Al-Habib Saleh Al-Bahar. Marga yang disandang adalah karena tampaknya keramat beliau ketika sering berlayar di laut, dan karena ilmu beliau luas seperti luasnya laut. Marga Al-Baiti. Waliullah Abu Bakar bin Ibrahim bin Al-Imam Abdurrahman As-Sagaf adalah yang pertama kali digelari Al-Baiti. Marga yang disandang dinisbatkan ke Baiti Maslamah, sebuah desa yang berjarak 10 km dari kota Tarim. Marga Al-Bar. Yang pertama kali digelari Al-Bar adalah Waliullah Ali Al-Bar bin Ali bin Alwi bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah. Marga yang disandang adalah karena sangat taat dan berbakti kepada ibunya. Beliau dinisbatkan dengan nama ayahnya Ali bin Ali, karena ketika ayahnya wafat beliau masih dalam kandungan ibunya. Marga Al-Habsyi. Yang pertama kali digelari Al-Habsyi adalah Al-Habib Abu Bakar bin Ali bin Ahmad Al-Habsyi. Marga yang disandang dikarenakan beliau sering bepergian ke kota Habasyah di kota Afrika, dan pernah tinggal di sana selama 20 tahun untuk dakwah Islam. Marga Al-Haddad. Yang pertama kali digelari Al-Haddad adalah Al-Habib Ahmad bin Abi Bakar bin Ahmad Masrofah. Marga yang disandang karena sering bergaul dengan pandai besi dan menyembunyikan kewaliannya, sehingga masyarakat menyebut beliau dengan Sang Penempa Kalbu. Marga Al-Haddar. Yang pertama kali digelari Al-Haddar adalah Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhsin bin Husain. Marga yang disandang karena beliau berdakwah dengan suara yang lantang bagai suara guntur. Marga Al-Hamid. Yang pertama kali digelari Al-Hamid adalah Waliullah Al-Hamid bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Marga yang disandang adalah karena ayahnya menginginkan anaknya menjadi orang yang bersyukur dan selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marga Al-Kaf. Yang pertama kali digelari Al-Kaf adalah Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Ahmad. Sejarah marga yang disandang ada dua versi. Dapat mengalahkan seseorang jagoan kekuatan yang luar biasa, dalam bahasa Hadramaut disebut Kaf. Yang kedua, dalam suatu perkara di pengadilan, hakim meminta untuk menuliskan suatu kode, dan yang ditulis adalah huruf Kaf. Marga Al-Khirid. Yang pertama kali digelari Al-Khirid adalah Waliullah Alwi
bin Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad. Marga yang disandang adalah karena beliau sering beribadah di Gua Khirid di pegunungan Akrum di Tarim. Ibadah yang beliau lakukan antara lain bertafakur dengan akal dan hati serta ibadah jasad yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Marga Maulad Dawilah. Yang pertama kali digelar Maulad Dawilah adalah Waliullah Muhammad Maulad Dawilah bin Ali bin Alwi bin Muhammad Al-Faqihil Muqaddam. Marga yang disandang adalah karena beliau bermukim di dusun Yabhar dekat makam Nabi Hud alaihi salam. Maka dusun Yabhar yang awalnya sepi menjadi ramai, dan dusun itu disebut Al-Dawilah, artinya dusun yang lama, dan diberi gelar Maulad Dawilah karena beliau tinggal sebagai pemimpin dusun Dawilah. Marga Maula Khailah. Yang pertama kali digelari Maula Khailah disandang oleh Waliullah Abdurrahman bin Abdullah bin Alwi bin Muhammad. Gelar yang disandang beliau karena bermukim di daerah pegunungan di Tarim yang bernama Khailah. Khailah berasal dari kata khala yang berarti memelihara. Marga Al-Mashhur. Yang pertama kali digelari Al-Mashhur disandang oleh Waliullah Muhammad Al-Mashhur Al-Majdub bin Ahmad bin Muhammad. Beliau menyandang dua gelar yaitu Al-Mashhur dan Al-Majdub. Marga Al-Mukhdar. Yang pertama kali digelari Al-Mukhdar adalah Umar bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Marga yang disandang dikarenakan ayah beliau menjulukinya Mukhdar agar mendapatkan berkah leluhurnya yaitu Umar Al-Mukhdar bin Abdurrahman As-Segaf. Marga Al-Musawa. Yang pertama kali digelari Al-Musawa adalah Waliullah Al-Habib Ahmad Al-Musawa bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman. Marga yang disandang adalah tabarukan dari seorang guru besar yang tinggal di Yaman yang bernama Al-Musawa. Marga Al-Qadri. Yang pertama kali digelari Al-Qadri adalah Al-Habib Aqil bin Abdullah bin Muhammad. Marga yang disandang beliau adalah kata yang berasal dari kalimat Qadarullah, yaitu takdir Allah. Karena beliau selalu menyandarkan segala sesuatu hanya kepada Allah yang terlihat dari perkataan dan perbuatannya. Marga As-Segaf. Yang pertama kali digelari As-Segaf adalah Al-Muqaddam Thani Abdurrahman As-Segaf. Marga yang disandang dikarenakan beliau sebagai pengayom para wali. Ketinggian derajat beliau bagaikan kedudukan atap bagi rumah. Marga Asy-Syatiri. Yang pertama kali digelari Asy-Syatiri adalah Al-Habib Alwi bin Ali bin Ahmad bin Muhammad Asadillah. Marga yang disandang karena beliau selalu dua harta yang dimilikinya kepada saudara kandungnya. Marga Ba'agil. Yang pertama kali digelari Ba'agil adalah Waliullah Al-Habib Aqil bin Al-Imam Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali bin Alwi bin Muhammad Al-Faqihil Muqaddam. Marga Ba'abud. Yang pertama kali digelari Ba'abud adalah Waliullah Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Alwi. Marga yang disandang adalah sifat untuk orang yang banyak melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dipakai sebagai gelar datuk mereka.
Marga bin Syahab. Yang pertama kali digelari bin Syahab adalah Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman bin Ahmad Syahabuddin. Marga yang disandang dinisbahkan kepada para ulama yang agung dan keluasan ilmunya serta banyak mempunyai karya tulis di zamannya. Marga Fad'aq. Yang pertama kali digelari Fad'aq adalah Waliullah Al-Habib Umar bin Abdullah Watab bin Muhammad. Marga yang disandang adalah Fad'aq, sejenis harimau, dan beliau yang mendapat gelar ini karena mempunyai sifat kuat dan berani dalam berdakwah. Marga Al-Hinduan. Yang pertama kali digelari Al-Hinduan adalah Waliullah Umar bin Ahmad bin Hasan bin Ali bin Muhammad Maula Dawilah. Marga yang disandang adalah karena tubuh dan iman beliau sangat kuat, bagaikan pedang tajam dari India yang disebut Hinduan. Marga Al-Jufri. Yang pertama kali digelari Al-Jufri adalah Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Ali bin Muhammad. Marga yang disandang beliau adalah panggilan dari datuk dari ibunya, yaitu Waliullah Al-Habib Abdurrahman As-Segaf dengan panggilan Jufrati, yang berarti anak kecil kesayangan yang berbadan gemuk dan kekar, dan setelah dewasa menjadi seorang ahli ilmu jabar. Marga Bafaqih. Yang pertama kali digelari Bafaqih disandang oleh dua orang Waliullah, Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad. Marga yang disandang adalah karena beliau dikenal alim dan sangat menguasai ilmu fiqih. Marga Bafaraj. Yang pertama kali digelari Bafaraj adalah Waliullah Faraj bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad. Marga yang disandang adalah karena ayah beliau menamakan Faraj, berarti senang atau berkah, agar menjadi anak yang soleh penuh kesenangan dan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Marga Baharun. Yang pertama kali digelari Baharun adalah Ali bin Harun bin Hasan bin Ali bin Muhammad Jamalul Lail. Marga yang disandang karena dengan menamakan anaknya dengan Harun, beliau berharap agar mendapat keberkahan Nabi Harun alaihi salam, dan terbukti menjadi waliullah yang agung. Marga Bahashim. Yang pertama kali digelari Bahashim adalah Waliullah Hashim bin Abdullah bin Ahmad bin Alwi bin Ahmad bin Abdurrahman. Marga yang disandang adalah diambil dari nama Hashim, jadi keturunannya sekarang disebut Bahashim. Marga Bahsain. Yang pertama kali digelari Bahsain disandang oleh Waliullah Ahmad bin Husain bin Al-Imam Abdurrahman As-Segaf bin Ali bin Husain bin Ali bin Alwi bin Muhammad Maula Dawilai. Marga Basurah. Yang pertama kali digelari Basurah adalah Ahmad Al-Muallim bin Hasan bin Muhammad. Marga yang disandang karena beliau memiliki sebuah bungkusan surah yang selalu dijaga dan dibawa ke mana saja beliau pergi, sehingga orang mengira itu barang berharga. Akan tetapi setelah beliau wafat dan bungkusan itu dibuka, ternyata isinya adalah kitab-kitab agama yang selalu dibaca selama hidupnya. Marga Bil Faqih. Yang pertama kali digelari Bil Faqih adalah Waliullah Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman bin Abdullah. Marga yang disandang adalah karena beliau dikenal sebagai seorang ahli fiqih dan mengikuti jejak ayahnya. Marga bin Jindan. Yang pertama kali digelari bin Jindan adalah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain
bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Marga yang disandang adalah gelar untuk kakek mereka, dan masing-masing mereka menamakan dengan bin Jindan, yaitu anak cucu Syekh Abi Bakar bin Salim. Marga bin Sahil. Yang pertama kali digelari bin Sahil adalah Sahal bin Ahmad bin Abdullah bin Muhammad Jamalul Lail bin Hasan bin Muhammad Asadillah. Marga yang disandang karena bertabaruk kepada Waliullah Sahal At-Tastari. Marga bin Sumait. Yang pertama kali digelari bin Sumait adalah Waliullah Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman bin Ahmad. Marga yang disandang adalah karena masa kecilnya beliau dipakaikan oleh ibunya sebuah kalung dari benang yang disebut Sumait. Marga bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Yang pertama kali digelari As-Syekh Abi Bakar bin Salim adalah Waliullah Abu Bakar bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman. Marga yang disandang adalah karena guru besar dalam ilmu agama dan seorang pemimpin. Beliau adalah seorang sufi yang bergelar Wali Qutub. Marga Al-Munawwar. Yang pertama kali digelari Al-Munawwar adalah Waliullah Aqil bin Alwi bin Abdurrahman bin Ali bin Aqil bin Abdullah. Marga yang disandang adalah karena beliau dikenal sebagai seorang yang baik dan tekun dalam beribadah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala beri karunia wajah yang berseri-seri. Marga Al-Mutahhar. Yang pertama kali digelari Al-Mutahhar adalah Waliullah Al-Mutahhar bin Abdullah bin Alwi bin Al-Mubarak bin Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah Watab bin Muhammad Al-Manfar. Demikianlah marga-marga para habaib yang ada di Indonesia ataupun di dunia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.